Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman menunjukkan detik-detik amunisi peledaknya menabrak sebuah howitzer Ukraina. Howitzer tersebut sebelumnya diintai operator Rusia saat beraksi di sekitar hutan. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Kamis, 16 November 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan hutan tempat perlindungan Ukraina tidak menyelamatkan. Serangan akurat dari amunisi yang berkeliaran alias drone peledak sukses menghancurkan howitzer FH-70 angkatan bersenjata Ukraina yang beraksi dari sabuk hutan. Tampak serangan akurat mengenai sasaran menyebabkan howitzer hancur lebur. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan tersebut. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.